Sehat? Waduh, kok berubah lagi sekarang? Seperti biasa ya, kalau ada bintang kayak gitu guys, waktunya. Halo teman-teman, Wawamania kembali akan menemani kalian di Layers of Fear yang kedua. Let's go, act yang kedua juga guys. Terakhir kita masuk ke sini sih, kenapa kita ngulang ya? Udah ya? Seharusnya sudah ya? Oh ya, udah berubah guys. Ikuzo. Excuse me, I'm such a big fan. Could you please sign? Oh, I'm sorry. I think I mistook you for someone else. Permisi. Ya jadi gimana menurut kalian seri pertama dan seri kedua dari Layers of Fear 2 guys? Gua butuh tahu nih. Gua butuh tahu tentang apa yang bakal dikatakan oleh para pemirsa kita. Sama aja ya. Muka-muka gak jelas semuanya. Yeah. Could we take this again? There's something wrong with the picture. I think you must have moved. You just don't look quite yourself. Kayak orang gila kita guys. Buka pintu, masuk ke sana, balik lagi, udah gak ada. Oke, gak bisa. So, ya, yeah. Jadi Layers of... Waduh. Baru saya mau menjelaskan sama yang lain. Tadi gue kira itu film loh. Kita harus bergerak cepat. Gue baru saja menabrak sesuatu guys. Lebih sih, lompat ke bawah. Hah? Salah juga? Aduh, leher sakit men. Jaga kesehatan guys. Musim sakit. Well, di mana kita sekarang? When chasing dreams, we often find ourselves in a nightmare. Kalau hitam putih ini agak-agak serem ya kayaknya. Gua gak tahu nih kita mau ngapain di sini guys. Di mana ya? Ini apa-apaan sih? Pasti ada kayak sesuatu lagi yang bisa kita... Oh, I see. I see. Nice. Satu jalan, guys. Kita ini paling benci kasih puzzle ya. Emang pikirnya kita gak bisa selesaiin puzzle. Yaudah kalian baca sendiri. Kelamaan kalau gue harus translate semuanya. Bener ya cuman itu di atas. Dan juga memang cuma ada satu jalan guys. Lewat sini ya. Halo, jangan gerak ya. Gue punya feeling kalau dia gerak di belakang. Jadi kita langsung kabur aja guys. Kabur secepat kilat. Gak ada apa-apa di sini. Yang benar aja mama, gak tutup. Kita akan kesakitan guys, karena uap itu panas. Dan kalau katanya panas, kita bisa mati nanti kalau kena semprot uap di dalam sini. Kena steam ya. Suara-suara gak jelas. No problem. Ini kenapa lagi bisa kayak gini? Ada yang bisa menjelaskan mungkin ya kita lagi ada di mana sekarang? Misi. What? Wow. Kabur. Gak bagus. Buka pintu ke banting ke atas gak tuh mouse-nya? Se. Kita selalu ngeliat itu orang dari tadi. Ini cuman kayak berusaha buat nakut-nakutin kita. Misi. Wow. Gak mau. Gue boleh tutup gak sih?
gue boleh kunci dah sih. Gue boleh kunci dah sih ini pintu sekarang. Santai mas, santai. Santai. Kita gak punya dendam apa-apa sama sekali. Kita gak pernah kenal juga sama sekali. Gue cuma datang di sini. Gue cuma mau tamatin ini game. Gue beli mahal-mahal bukan buat takut-takutin. Siap, harusnya udah selesai. Biasa, game logic guys. Game logic tuh habis kalian ditakut-takutin, musuhnya hilang. Aman. Waduh, kita ke arah cahaya dong. Terpaksa ya kita ke arah yang tidak ada cahaya guys. Gak bisa juga. Ke arah belakang sini. Ini dia cahaya baru. Pintu? Gak bisa. Gak buka pintunya. Bukan gak terlalu bagus gitu pintunya. Harus cari pintu yang pas. Nah, belum juga guys, belum juga. Kurang satu kali lagi nih, kurang satu kali lagi. Dia nggak punya handle atau gimana? Bener kok ah, lu jangan tipu-tipu dah. Gue nggak tahu apa yang, ini dia men, ini dia, yang ada kayak handle-handlenya gitu. Gagang pintunya ternyata yang kita masih kurang tadi. No problem. Kunci sekarang, kunci cuk, banyak banget dah. Kunci. Ini gagang pintu udah tadi. Nah, udah lu bukain gua gak? Gila. Kunci loh, ini udah loh kunci loh guys. Bacot nih pintu gak mau kebuka. Guys, ada kunci guys di sebelah kirinya, kita gak lihat tadi. Udah bener, kita udah bener. Wey. Kalau kalian gak kuat dengan motion sickness ya, ini game gue gak menyarankan sama sekali buat kalian mainin. Ini pure, sakit banget kepala main ini. Despair consumes the soul. A life crumbles. So, a life crumbles. Dan kita gak tahu ada apa di sana lagi. Kunci. Mungkin ada sesuatu kah? From CSO. Semua anggotanya akan dibatasi dari segi jatah makan. Suara-suara. Ada kunci, oke, ada kunci. Cek dulu yang ini satu-satu ya. Waduh. Hah, apaan deh. Ya, hilang kemana? Dia hilang kemana? Here is wisdom. 167 guys, 167. Tenang. Anda bersama dengan pemain horor dari tahun 1942. Tentunya segala puzzle itu mudah kecuali mencari kunci. Itu lebih susah daripada memecahkan puzzle-puzzle sederhana. Minggir. Kok gelap. Kita butuh cahaya. Thou knowest is common. All that lives must die, passing through nature to eternity. Passing through nature and eternity. Tapi gue gak ngeliat ada apa-apa lagi. Kita harus kembali ke sini. Kita kembali guys. Wow. Skip kita. Siap. Laksanakan. Wah ini ada sadako nih keluar nih kalau kayak gini. Cari samara di dalam sumur. Sudah biasa.
Yap. Kita ada di tempat yang agak-agak enggak jelas lagi. Cukup creepy tempatnya. Dan cuma ada beberapa jalan yang halo, permisi ya. Ini ada beberapa jalan yang bisa kita lewati. Lewat sana ke blok ini. Let's do this, boy. Parah, men. Gue jago banget. Aduh. Ya, itu tadi ya. Kelemahan dari pemain tua kalau main game kayak gini adalah kurang teliti dalam mencari barang. Ya, serius. Gue kalau main kayak gini, males banget cari barang. Kayak kita kurang kerjaan banget gitu. Udah tahu susah. Terus harus cari barang. Kalau puzzle ya mungkin masih bisa. Gua lagi melihat nih ke arah mana. Gini gimana? Gimana? Oh, gak jadi. Sorry. Kurang jadi, guys. Ada yang belum jadi. Jadi puzzle-nya adalah bagaimana cara kita pasir? Gua enggak melihat ada kayak tombolnya buat muter ini semua. How? Kita enggak lihat sama sekali ya. Dan gua berasumsi kalau itu udah selesai. Itu asumsi gua udah selesai semua karena bunderannya udah selesai. Kita coba kembali ke atas dan akan kita operasikan di sini. Isi ya. Ini Anda sih cukup. Tolong dioperasikan. Tolong diputar. Itu eksekusinya gimana di bawah sana tadi? Apa gini ya? Ini kan ada garis lurusnya nih. Gua bakal coba buat mainin garis lurus. Jadi lingkaran itu lebih ke arah kanan daripada arah kiri. Nah. No puzzle is too hard for Wawa Mania. Let's go. Nah, gua bingung gitu loh, muter-muter kok enggak ada jalan. Ternyata ya, asal kita masih salah. Oh, dia gerak sekarang. Boleh buka jalan buat saya. Gimana ya ini ya? Ah, kita disuruh muter, guys. 0008. Ya. Apa yang salah? 8. Woi, susah muternya. 12 bagi 38. 12 bagi 38. Berapa tuh? Apa maksud dari puzzle ini, guys? Coba ya. Susah banget pakai mouse, guys. Ini udah pakai tenaga dalam, lihat tangan saya. Oh, gua ngerti. Itu dia nambah sekarang, guys. Gua tahu banget caranya. Oh, puzzle is too hard buat joki terkuat dari tahun 1942. 31 tambah 7. Baiklah, 7. Ya udahlah, main agak gede semua, guys. Main agak gede semua, ini olahraga tangan nih. Sudah. Marches on. Death turns to decay. Ada bunga. Ya. Sudah, Mas. Jalan di belakang, pencet. Waduh. Kalian siapa? Kok ikut-ikut? Zeyeng aku ya. Aduh, aku zeyeng kalian. Siap, gerak. Langkah tegap maju. Jalan, coba kalau gue lalu belakang. Sekurang lagi.
Noleh lagi. Noleh lagi. Dia belum berubah. Noleh lagi lah. Noleh belakang. Noleh lagi. Tidak berubah guys dia guys. Oke. Okay. Ternyata no mereka cuma kayak pemanis. Is an island, but one can become a vessel to carry within a flame of another. Sumpah gue gak jelas ngapain gue putar-putar tadi. Ya, dan begitu guys, tadi puzzle-nya baru saja kita selesaikan ya. It warms the heart, it feeds the soul, it makes the world so bright, so bright. The stolen flame burns strong, silau, burns quick. Gak tahu apa yang terjadi di atas sana, tapi mungkinkah ada jalan lagi yang di bawah sini yang bisa kita dapetin? Kayak kalau kita muter ini mungkin ada yang buka. Gak ada guys. Iyalah, apaan sih kalian? Ikut lagi mereka, kita naik, kita turun, dia ikut. Ya, pengawalnya kita biasa. Raja itu harus dikawal orang banyak guys. Ya maaf ya. Ini gak usah lihat-lihat lah, santai lah. Santai apa? Ini kayaknya jalannya kita udah kebuka. Kayaknya. Nah bener nih, ininya udah hilang nih guys. Permisi, permisi. Masukkan robot saya duluan. Slow banget sih, slow banget. Oh man, motor jauh kita. Ini siapa nih? Hai, kita kenapa? Wolo. Apa nih? Apaan tuh? Oke. Kita biarin aja guys. Aduh. Ya. Tingkatan ketakutan, layers of fear. Dan kita masih di level 1 kayaknya buat ditakut-takutin. Saya akan heran kalau ada yang buat konten gitu terus teriak-teriak di tingkatan kedua ini sekarang mungkin. Kita akan terkagum-kagum. Kenapa bisa? Apakah Anda sedemikian penakut sampai harus teriak? Jalan kiri, jalan kanan. Lihat sini udah. Ayo. Oke, aman. Di sini. Lah. Main bagus. Biar catatan. Buka! Gak bisa guys. Kenapa ada yang nyanyi coba? Biar serannya marah. Ada yang nyanyi di dalam. Ya, gue bebasin sayang. Santai sayang. Oh, ada jalan di sana juga. Ayo sayang. Let's go. Di manakah kita? Ih, ada orang. Eh, Mas. Tuh tikus sehat. Waduh. Kok berubah lagi sekarang? Hah? Apakah saya mulai gila? Nikah yang dinamakan kegilaan sudah memuncak. Sia. Tangan siapa tuh? Kita ikutin arah cahaya guys. Memang story-nya di set kayak black and white gitu. Gak tau lah apa-apa dah. Something get the animals all spook. Ada sesuatu yang menakut-nakutin hewan. Apakah itu? Kita akan cari tahu bersama-sama guys. Ada di dalam sini yang pasti.
sih lu? Ah. Kesel. Tapi ya kalau bukan manekin yang di set buat kejar kita, kayak tiba-tiba keluar pop flash gambar kepala orang atau setan apapun itu ya. Itu adalah cikal bakal jump scare yang sesungguhnya. Cuman mereka enggak terlalu cheesy banget lah ya. Enggak receh tuh kan. Mereka enggak berapa receh gitu. Kalau misalnya di pleng terus dikasih suara yang gede gitu. Pasti receh, cok. Kagetnya receh banget. Nah ini baru berkelas gitu loh. Nakutin tapi gak nakutin. Tanggung. Wah, kenapa anjingnya? Seperti biasa ya. Kalau ada bintang kayak gitu guys. Waktunya untuk samperin. Ya kan? Bener kan? Maaf ya. Maaf, soalnya yang jadi kebuka. Jadi kita tutup. Halo, mana Queen? Anda sudah lama menunggu. Waduh. Gak. Gua kira tadi movie, terus bisa lari ya. Kita lari aja ya guys. Terus kita larinya salah lagi. Kita lari mengitari di sini. Ini pun salah ya. Kita cuma muter-muter aja. Oh man, come on, tuh kan? Look, there's something there. Kelemahan dari orang tua adalah mencari saklar juga tidak ketemu. Ini game menuntut kita untuk teliti, guys. Dalam kegelapan. Can't you see it? On the edge of the world, Mr. Hardy. Nothing is as it seems. Okay. Udah selesai semuanya. Waktunya buat ke atas kah? Kalau gak ada cahaya sih, gue udah mau jalan ya. Ini dia. Santai. Gelap sekali. Ada yang bisa dinyalain lagi guys? Ini ada jalan dari sana. Sebentar ya. Kalau kita mau masuk dalam sini. Tinggal ditabrak. Misi guys.